Neng kare ini sing gurire yang kita nantikan. Anarabi kita mangan gurire. Yang jelas kali ini masih bisa diai nantikan pemain-pemain tim Ciberna. Tampaknya di kaki Aldo. Aldo berikan saja Aldo melempar Aldo pada Julpan. Masih Julpan. Julpan mundurkan jajah bola Julpan. Masih kali ini coba angkat saja oleh Anas yang langsung melambung tinggi pada Michael. Masih dorong saja bola. Oleh berita yang kali ini coba lagi masih kaki dapat Fajar. Ada Fajar. Cross ke tengah Fajar. Oh langsung saja bola di pertama dari pusat bumi Fajar. Manakah Fajar? Fajar kan bolanya Fajar kembali dorong. Oh dapat kali ini. Oh masih kancenan lagi-lagi jauhkan saja oleh Syukron melebarkan bola lagi dan lagi tampaknya bola terjadi perebutan langsung saja Imam angkat oleh Imam melambung di Imam namun masih ada Anas yang kali ini interceptnya berikan dia Anas pada Julva. Oh masih Faisal, masih Faisal berikan pada Opik lagi Opik. Oh bola bisa dikuasai dan kali ini Epo masih Epo lagi-lagi Anas berikan dia melebar pada Aldo pada kali ini tampaknya Opik namanya masih Opik. Oh langsung saja dijauhkan oleh Bagas dia Ojora pada Guntur Triaji Sukro masih kali ini dapat dikuasai dan mengganti dari mereka cepat masih kepada Opik lagi kita yang Opik namanya Opik crossing ke tengah Opik dan kali ini oh Michael yang jelas ini langsung masih apa benar ini yang masih langsung akan dan tendangan dari Faisal kita nantikan masih ada punya Guntur Triaji masih ada kayak Guntur datang lagi sekarang masih kali ini Eka oh masih bisa dikeping bolanya dari oleh Aldi yang langsung angkat bola melebar arah tengah lagi-lagi kita punya ada Guntur Triaji yang coba direbut oleh kali ini baru cinta oleh Julpan maju dorongan Julpan melebar pada Faisal ada kotak besar oh mundurkan pada Ali kali ini Il Capitano dari tim Pusher Bumi jatuhnya Guntur berbahaya kali ini masih ada majadanya ya coba kali ini pada kami nama terjadi lemparan kali ini Epo dengan mudah diambil oleh Anas langsung saja jauhkan bola melebar tengah jangan diambil oleh pemain langsung kita lihat coba kali ini masih coba di Fajar masih pada Michael arahkan kali ini pada Opik ini tuh masih kali namanya Opik diganggu Opik oleh Sukron Opik Sukron terhalang sepak pojok yang kedua angkat garong anak pinat di perbanan oh Michael lagi-lagi sundulan yang temannya tadi dilakukan oleh pemain dari tim kali ini Ciperna masih bisa dikuasai yang jelas Surakarta oh jatuh lagi Michael jatuh sama Michael masih kali ini masih tampaknya dijauhkan lagi oleh Dea Ojora datang lagi serangan masih tampaknya Aldo ngambil perang pada Opik lagi masih ke kota kaki Opik tampaknya Opik langsung arah gawang Opik bro sambar saja dari oleh Bagas yang langsung melakukan pada Panji Mustika tampak tadi oleh Aldo masih kita coba Aldo dapatnya Aldo berikan saja pada Anas yang langsung saja melakukan pada ada Michael yang dituju kita dengan kali ini banyak gol pada Opik masih kota kaki Opik Opik berikan melebar dapatnya Fajar yang gagal tadi untuk bisa menguasai bola datang lagi serangan pemain dari tim Surakarta Guntur Triaji membentur datanglah Aldi Jasma Sukron masih tadi kali ini coba masih tadinya kali ini coba di marking namanya dari Guntur memberikan back pass menjaga gawang Amin Syukur Amin langsung angkat jauh saja Amin melampung tinggi Amin nah jelas kali ini Ali intercept dari Ali melebarkan pada Fajar namun diganggu oleh Dea Ojora datang lagi baru saja Jasma Sadi 2 melebarkan masih dapatnya ada Dedendi Malejora dia kerja sama dengan Guntur Triaji oh ternyata Panji Mustika tadi yang kali ini tendangan bebas untuk tim dari Surakarta berada di Panji Mustika dilanggar ada Guntur Triaji masih Guntur berikan dia Guntur melempar pada Imam kotak kaki Imam dorong saja bola dia Ojor berikan lagi dengan Imam dan melempar sayang disayang ibu ngajak sama dengan kali ini Guntur Triaji oh diblok bolanya Guntur oleh Michael namun langsung saja disambar oleh Bagas terdapat lagi kali ini dapatnya Aldo ya sama Aldo melipar Aldo pendek saja lagi-lagi kali ini coba berikan back pass penjaga gawang Mahreja diangkat jauh ke tengah Mahreja melambung tinggi tertuju dapat jadi Fajar namun bola dijatuhi kaki Bagas bisa dikuasai oleh penjaga gawang Amin Syukur kembali
Amin syukur, diangkat oleh amin syukur. Melambung tinggi bolanya. Lagi-lagi intersep lagi Aldo. Terjadi lagi perebutan sektor tengah. Guntur Triaji, bola terpotong. Ada Eka, jasa Eka dorong Eka pada Julpan. Yang jelas masih tak coba boleh dikocak lagi. Mau mengajak lagi, jauhnya tadi. Coba Dendi, lagi-lagi Dendi. Dijauhkan lagi oleh Panji Mustika. Kerjasama melebar ke tengah. Masih ada Guntur Triaji. Guntur coba diganggu oleh Aldo. Kali ini jadi kaki Ebong. Ebong beri dorong pada Guntur. Lagi-lagi, oh, Ali ini dapat bola depan jiban dorong orang Julpan. Ini melebar pada Ekan Cek. Masih Eka langsung arah gawang. Dan masih bisa terdeteksi yang langsung saja ditinjau oleh Amin Syukur. Tendangan on target ya kan OPK ada 1 dari kembali pemain dari tim Bujur Bumi. OPK tengah bolanya langsung dijauhkan oleh Dea Ojor yang lurus ke belakang. Masih kita coba kali ini masih tak punya Afrijal, namun lagi-lagi ada Anas dengan mudah saja dia meroleh. Dendi lagi Dendi, ada kotak ketiga lagi Dendi, lasik lagi ini masih tak punya Dendi kerjasama lagi dengan OPK. Masih tampaknya OPK kotak ketiga OPK masih tak punya OPK langsung cross ke tengah OPK lalu masih ada Aldi. Angkat ke gawang bermain kali ini. Yang jelas lagi-lagi Bagas baru saja bolanya dibuang jauh. Ada kali ini coba diambil oleh Ali. Ali kotak kanan masih Ali mana ke Ali. Ali angkat crossing jauh melebar ke kotak penalti. Ada Ikan Cek namun masih ada Aldi di sebelah Aldi. Datang lagi dorong saja Aldo. Melebar kita naikkan masih tampaknya Eka berebut dengan Aldi. Masih terjadi perebutan Aldi. Langsung saja disambar dan kali ini Aprijal coba menjemput namun bolanya jatuh diambil aja oleh Anas. Pemain belakang dari tim Ciperna lebarkan coba diambil Julpan berikan mundur lagi pada Ali. Ada di kaki Ali langsung Ali arahkan melebar Ali pada Pajar. Ada Eka Encek bisa diamankan tendangannya tadi oleh Amin Syukur. Lebar saja Amin berikan pada Syukrot namun masih diganggu oleh Michael kotak dari Michael mundur. Michael mengaturi ramai serangan berikan dia bola kembali maksudnya pada Julpan kali depan. Julpan dorong aja bulan Julpan ke arah Faisal namun bolanya ada kali ini di kaki Ebung diganggu oleh Aldo diamankan oleh Opik masih Opik masih kotak lagi nampaknya kali ini Opik kita bagi kaki Opik masih Opik. Sayang tampaknya Opik kerjasamanya terpotong. Masih tak punya Guntur. Dia jarkan bola pada Panji Mustika. Ada kali Panji. Ibu ada Panji. Kembali. Panji. Masih tak punya kotak Panji. Panji cross ke dalam Panji. Sayang dia Ojora bolanya lepas. Dikuasai pemain dari tim Busur Bumi kembali. Ada Eka. Masih kali ini didorong oleh Eka Ncak. Langsung arahkan Eka melebar pada Pajar. Masih kali ini Pajar. Tampaknya tadi bolanya menyangkut. Yang jelas bola diamankan saja oleh Budi bersama dengan Guntur Triaji. Ada Syukron. Masih Syukron. Kotak ke Syukron. Syukron kembali dorong pada Imam. Ada di kaki Imam. Imam masih dengan tampak tadi Panji Musidika. Imam mengalihkan kuasa bola. Imam cross. Imam masih kali ini pada bagi Aprijal. Bola lebih dahulu keluar. Dituju masih dari kali ini Pajar cross ke tengah dia. Pajar melebar lagi-lagi bola dicokot apa yang terjadi oleh Bagas. Dia sama dengan Syukron. Ada Syukron melebar kali ini pada Dea Oljora. Berikan lagi masih dorongkan bola melebar. Ada di kaki kali ini Guntur Triaji. Guntur dengan mudah Guntur terpotong. Ada kali ini kembali temunya Eka berikan pada Pajar lagi. Pajar cross. Tampak kurang menangkap sama kita naik Opik angkat oleh Opik melambung ke bedan kali ini berbahaya sundulan yang coba diolah oleh Ekan Cek margin oleh Aldi masih bajar kali ini Ebong bisa gue potong oleh Ebong namun tidak bisa melewati dari Aldo masih dimanggil oleh Aldo melebar kali ada Michael berikan kepada Michael masih tampaknya daripada Eka lebar lagi ada dari Opik masih kotak ada Opik masih sama lebar kita juga ini coba nanti kita naikin dapatnya bola masih dikuasai dengan dari kaki Faisal masih Faisal cross Faisal yang Opik. Sundulan dari Opik 3 kali terjadi serangan pemain-pemain dari tim Ciperna. 6 ada Opik coba dilakukan oleh Opik diangkat oleh Opik melambung kali ini dapatnya terjadi
lengket saja penjaga gawang dari Kanini Surakarta Amin Syukur. Kita akan masih menantikan tampaknya tendangan dari masih dapat jadi ada intercept yang langsung saja dibuang bolanya dari Anas melebar tangan, namun kali ini masih jadi kaki Syukron dorong dia melebar pada Epo yang langsung dapat jadi dimarking oleh Aldi. Masih ada Aldi, ada langsung cross ke tengah Epo. Bola terlalu jauh, pesek gempol anu dosawer ayuna. Kita nantikan dorong saya pada Opik masih kota nih, masih dapat jadi Opik, namun ada Aldi yang langsung saja potong bola. Tadi udah kiri Aldo kerja sama lagi, Aldo melebarkan pada dapat jadi di Bisono masih dapat yang ini kerja sama kan pada Bisono lagi di Bisono masih kerja sama melebar. Kita lagi kota kiri masih kaki kali ini Opik kota kiri Opik nama Opik masih lagi kiri Opik berikan Bisono masih kali. Aldi berhasil memotong, ada kali ini Guntur Triaji jamat dia Ojora yang masih tak punya berbudaya Ojora tadi dengan Julpan. Ada pelanggaran dari Julpan, kita pembeda akan coba dilakukan. Yang jelas kali ini dorong aja bolanya melebar lagi, ada di kaki Bagas yang langsung dapat jadi membentur. Kali ini coba dia mana Opik, nah masih jadi di kaki masih tak punya ibu kerja sama ibu dengan Sukro ada Sukro sudah Sukro masih Sukro angkat oleh Sukro melambung jauh tinggi bolanya, namun Anas coba intercept dari Anas. Masih kali ini terjadi perebutan, coba di masih Afrika dan kali ini baru juara. Langsung bola terpotong lagi Serbu ini kembali dorongkan bola, ada Anas Mang Saro ini beli munisi Mang Anas angkat bola melebar, namun kita nantikan yang jelas masih kali di kota kedua Ibu Sukro kerjasama saja bola melebar pada Aldi beri bola pemain Anjar Aceh baru pada Guntur Triaji Guntur dorong, tidak ada pemain yang kali ini menjemput bolanya. Nantikan masih tak bisa terjadi perebutan masih apa yang terjadi lagi jatuh di kaki kali ini tampaknya batas masih terjadi bola perebutan di sektor tengah lagi kembali bisa diamankan ada kapten Imam masih kok besar bumi coba nantikan dorong lagi masih bisa terjadi lagi apa terjadi cuma kabar pada Ali ada kerja sama Ali lebar lagi apa tadi Bapak Abu Bucona kembali kita nantikan Ali di borong aja pula lebarkan masih coba buat dulu langsung akan ada pertama kali ini masih menunggu tampaknya menunggu apa pelanggar pemain dari itu Bukur Bumi kita akan disini juga di Bisono lantur oleh Guntur Triaji Guntur kemana Guntur baru harga bolanya masih bola Ojora bola Ojora berubah ke depan masih bola Ardo untuk sabar Ardo langsung dekat Yeah.
Lagi dari Aceh masih kor Aceh dorong bola Aceh masih kor sedang coba mengambil bola namun dihentikan oleh Ali hingga konsekuensinya Ali kali ini terkena kartu merah langsung tampaknya oleh Kapitano Ali kali ini dan masih berada di sektor dari luar kotak penalti tentunya hampir-hampir saja kali ini harus bermain dengan 10 orang pemain. Il Capitano Ali terkena kartu merah langsung terhadap di Dea Ojora yang berhasil meloloskan diri namun tampaknya coba dicegat oleh Ali. Tendangan kali ini sebuah tendangan bebas untuk tim dari Surakarta. 1-1 kedudukan. Guntur Triaji dan juga ada Deo Jora yang kali ini tampaknya mencoba untuk sedang berunding. Sementara penjaga gawang Mahreja coba mengatur para pemagar hidup dari tim Pusherbumi. Kita nantikan dia ataukah coba diambil oleh siapakah. Oh ternyata Guntur Triaji langsung ambil oleh siapakah PO ternyata Guntur Triaji langsung Guntur Triaji kali ini menciptakan 2 gol dan untuk pertandingan kali ini tampaknya kedudukannya ya, bagi yang mempunyai kali ini berikutnya, yang tampaknya ada pergantian pemain opik digantikan oleh Vigo. Untuk pemilik kendaraan dengan nomor polisi B1344TAC, B1344TAC menunduk di mobil aparat mau keluar hingga mohon untuk disingkirkan sebentar dipindahkan. Pemilik kendaraan dengan nomor B1334TAC menunduk dipindahkan karena mobil aparat mau keluar. Terjadi gol yang kedua kali ini tim dari Surakarta unggul 1-2. Dorong aja bola melebar Dendi, dari kita sama Dendi melebar pada Wibisur masih ada Epo, ayo namun kembali bisa dibawa Epo pelanggaran kali ini tampaknya dan 2-1 untuk dari Surakarta unggul. Sementara masih ada penyali di Guntur Triaji. Guntur yang diberikan masih Guntur pada pergerakan kali ini pada Abad Kasukro. Ada Sukro Narkasi dan pula Sukro. Masih kita nantikan Adisia Sukro Reksawer. Merek Aing masih satu kita nantikan tampaknya masih coba di kotak kaki dorong aja bolanya melibarkan pada Budi kita sama Budi masih dapat penyerangan Imam berikan pada Budi kembali masih ada Budi dorongkan melibarkan pada Guntur Triaji langsung kembali dorong ada Aldi masih di kaki Aldi dorong lagi bolanya melebar pada Bagas kita nantikan masih bisa dikasih Aldi Aldi langsung arah-arah di melebar tertuju kita nantikan coba di sana masih tampaknya bola
di Gojek dari Surakarta langsung Dea Ujora. Dea tidak bisa melewati Anas tabungnya, langsung saja tanggal ini coba akan melebar tertuju pada Pajar. Masih Pajar ada lagi Pajar. Oh, pelanggaran kali ini dari tembaknya Budi. Dan pergantian pemain Epong dari tim Surakarta diganti oleh Heru. Epong digantikan oleh Heru. Tampaknya coba dilakukan oleh siapa kali ini bolanya. Diambil oleh pemain dari tim Pusserbumi. Angkat oleh Mete, berbahaya kali ini coba tampaknya. Ada Vigo, namun kembali namanya dijauhkan saja bolanya dengan cukup mudah. Dan tengah kali ini Aldo langsung saja Aldo lambungkan dingin-dingin bolanya. Aldo terjadi lagi, intercept lagi dari Sukron, melebar Aceh kembali tampaknya bola bisa dikuasai. Namun kali ini coba bola bisa dikuasai lagi, tampak masih dorongan bola melebar, masih tampaknya diambil orang lagi. Cuman kembali lagi bola saja kali ini coba pada Aldo, masih Aldo langsung angkat bola melebar. Namun kita dengan bisa diamankan, datang Rama, kotak ketiga kiri Rama melebar kali ini pada Aceh langsung angkat bolanya Aceh pada Dea Ujora. Masih dia masih kotak ketiga kiri dia dapat jadi marking oleh Vigo. Angkat saja bolanya ke tengah lagi kembali, masih kali ini dapat ketiga kiri Rama masih tampilnya Rama dorong melebar kali ini pada Heru yang dituju rupas dari pemain Anyar Rama dan juga pergantian baru itu Heru. Kita nantikan dorongan dilakukan, melebar saja pada Dendi, angkat jari Dendi, melebar jauh ke tengah, intercept lagi tampaknya dari kita nantikan, yang jelas kita nantikan tampaknya coba diambil satu menit saja injury time di sore hari ini. Kita nantikan kembali yang jelas baik kita tampaknya dorong saja bolanya melebar tadi lagi syukur masih tampaknya coba arahkan bola melebar, tampak masih jorongnya berbahaya kali, masih tampaknya coba diarahkan namun lagi apa yang terjadi. Tampak tadi Michael angkat saja bolanya Vigo ke arah Michael kembali langsung saja sekat injury time 1 menit kali ini pertandingan masih coba digocek lagi masih tak berjalan ini teman jadi gocek kali ini membentur datang lagi di kali dan di dalam masa injury time 1 menit masih coba digocek-gocek bolanya masih kita nantikan arah aja bola melebar pada Aldo ke tengah Aldo lagi Aldo akan ke tengah Aldo masih berbadan sundulan yang tampaknya coba Salicu Nikiti Karibli keruan Salicu. Kita nantikan yang jelas kali ini mulai baik Salicu iya. Kita masih akan sama-sama nantikan kali ini langsung saja bolanya dari Bagas melambung di bolanya Bagas dan sama Bagas melebar masih coba dikocek bolanya munculkan pada Imam pada Sukron ada Sukron dorong bola melebar tidak ada teman dibiarkan namanya dikejar oleh Rama namun intercept saja back pass menjaga gawang Mahreja ada Mahreja dekat oleh Mahreja melambung di bolanya Mahreja masih dapatnya tadi Michael masih kali ini Guntur Triaci Guntur masih kotak di Guntur masih kali ini namanya ada di kaki Ekan cek dan masih ada penyelamatan penjaga. Masih ada penyelamatan penjaga gawang amin syukur. Kita akan masih nantikan di akhir-akhir kemanakah Vigo akan coba lakukan Vigo mencari teman Vigo angkat oleh Vigo namun jadi bolanya terjadi pelanggaran nampaknya tendangannya kita sama-sama nantikan terjadi tendangan gawang tim dari Surakarta akan coba lakukan tendangannya pemain dari tim Surakarta. Bagas tampaknya akan coba lakukan tendangan ini Bagas. Kemana ke Bagas akan coba lakukan contek.